Yo, what's up main? Balik lagi bersama saya di channel Hendry Game. Mars, yeah. Oke, jadi di episode kali ini kita mainin game MTA Asal lagi. Oke lah, gue gak tahu mau bahas apa lagi dah. ILRP lagi. Dan ada sebelum gue record tiba-tiba ada yang PM, mungkin si Forge GT, aku nggak tahu lah, bodo amat ya. Oke, jadi hari ini aku mau kerja, mau cari uang yang dimana uang gue hilang banyak banget. Aku nggak tahu ini ngelag atau enggak ya, satu genre ini kayaknya ngelag deh. Gak tahu ini ngelag apa kagak, tapi di sini drop FPS. Bentar ya sahabat Henry, kayaknya ada yang kurang deh. Bentar sahabat Henry ya. Jalan dulu. Gila, ILRP sekarang banyak makan RAM banget. Ya udahlah, bodo amat lah. Oke, kita kerja ya sahabat Hendry. Mantap mamen. Kerja. Duit, uang adalah segalanya ya. Tapi nggak gitu juga coy. Aku kemarin udah dapat kabar bahwa rumahku dibobol. Gak tau siapa yang ngebobolin. Bodo amat lah ya. Aku nggak mau sih. Bukan nggak mau, maksudnya bodo amat. Nabung uang lagi. Kerja lagi. Bosen mang. Ya udah bosen gua coy. Udah bosen gua ILRP, banyak scammer, dikit-dikit scammer. Terus ya banyak lah pokoknya. Nge-scam lah, BR lah. Lo pada ngerti nggak sih rulesnya gitu di ILRP gitu? Kalau nggak ngerti nggak usah main coy. Mending main free mod daripada main roleplay. Roleplay itu butuh ketenangan pak. Oke sih. Sekarang gue bingung dah. Aku selalu lihat channelnya Zen si scriper. Aku selalu lihat kalian. Kalian itu banyak melanggar aturan di ILRP. Enggak suka sih kayak gituan. Buat apa coba? Cukup gua aja yang udah ngalamin BR gitu. Kalian jangan juga gitu ikut-ikutan. Mentang-mentang konten gua ada yang BR, kalian ikutin. Itu bagus banget ya. Bagus gitu. Bagus Anda ikutin. Enggak ada gunanya, Pak. Kalau Anda ngikutin itu enggak ada gunanya. Malah lo yang tersakiti gitu. Udahlah, lu bocah-bocah ya. Mending ini dah gitu jadi dewasa lah gitu. Enggak usah agak igi gitu di ILRP gitu ya. Udah tahu BR masih ngebelain diri gitu. Minta unbanned. Kocak. Lah tahu udah ada aturan. Zen sudah ada aturannya. Udah dikasih tahu. Lu pada enggak baca ya? Padahal di daftaran itu sudah ada loh, di forum udah ada. Kurang besar apa lagi? Kalau kalian mau dibesarin bisa nih. Ntar gua bilang tuh sama si Zen. Zen, request gua mau pasang tuh setiap user ID-nya itu pasang tuh rules-nya gitu kan.
udah tahu ngelanggar masih aja anak. Aduh, udah capek gue ya. Aku di sini ya, sahabat Henry. Ya, aku di sini bukannya aku sebenarnya udah males sih, udah scam 2 kali nih, kena scam 2 kali. Subscriber gua kedua udah udah bales lah gua gitu kan. Aku udah males, makanya aku kadang main role play tuh kayak gitu kan. Pengen greget gitu, pengen gigit gitu kan. Udah males kayak gitu. Tapi ya advance lah gitu, main ILRP lah gitu kan. Harus sekali dua kali enggak apa-apa lah main ILRP gitu. Kalau demen mah enggak berani gua. Admin enggak ada hari ini. Temen-temen admin enggak ada. Biasa admin ada gitu. Oke. Aku enggak tahu sih patong berat di sini. Mang, wah 13. Oh ya, bypassnya ya, kita masukin bypassnya dulu. Oke, ini setelah sahabat Hendri ya, aku mohon banget buat kalian, jangan lo lihat konten gua mentang-mentang gua ada BR, lo ikut-ikutan, jangan ya. Terus juga ingat, kalau punya teman udah percayain lo, jangan lo scam. Lo jangan sok pinteran lah gitu, gua ya, jangan sok takoan. Ntar lo di ini orang, lo mau marah-marah gitu. Padahal lo yang salah. Nah, itu menurut gua. Itu sih intinya buat subscriber gua ya, kalau main ILRP, please lah jangan nge-scam orang. Apalagi teman sendiri itu, istilahnya teman makan teman, ujung-ujungnya lo dimusuhin lalu dijauhin gitu gara-gara lo mainnya kasar gitu. Itu sih inti dari abang ya. Kalau kalian nggak mau denger ya terserah kalian lah gitu. Kalau mau unsubscribe ya silahkan gitu ya, aku nggak ngebelain, walaupun kurang satu mau dua mau tiga ya, itu terserah kalian itu sebenarnya. Karena apa, aku percaya semuanya itu yang menciptakan gitu kan. Aku percaya sama yang sang cipta, karena dia yang tahu, dia yang semua yang ngaturin abang sampai sekarang ini. Buat apa gua ngandelin semua yang ya, aku sih jujur ya, aku berterima kasih sama kalian gitu, rela-relain ya kuota kalian gitu untuk nonton gitu kan. Ya dengan konten yang sampah abang gua bikin gitu kan, nah, aku bikin gitu. Ya itu terserah kalian sih. Nah, kalau mau nonton ya silakan, kalau nggak mau nonton ya it's okay. Yang penting abang udah kasih edukasi ke kalian. Selalu aku edukasi ke kalian. Cara ini salah, cara itu salah. Aku selalu edukasi, nggak ada yang namanya miss edukasi gitu. Kadang abang pakai cheat aja kalian nanya, "Wih, pakai cheat abang ya?" Yap, aku pakai cheat. Tapi aku mengedukasi kalian juga, gimana cara pakai cheat itu, ambil hal positifnya, bukan ambil hal negatifnya. Kalau hal negatif mah lo pada pasti mainnya kasar. Itu sih intinya. Cheat sebenarnya memang enggak boleh. Cuman ya abang pakai untuk hal positif, bukan untuk hal negatif. Kayak Among Us kemarin ada yang ngechat, "Wah, pakai mod ini." Aku jujur, aku sebenarnya enggak mau sih share ke kalian. Cuman ya kalau kalian udah maksa kayak gitu ya udahlah, aku kasih. Tapi ingat, pakainya tuh ada batasannya dong, ada takarannya gitu. Kalau kalian minum itu ada takarannya juga. Kalian mau ngasih garam juga ada takarannya gitu ke makanan. Nah, maksud aku tuh kayak gitu. Kalian mau makan tekwan gitu kan, makan tekwan mau kasih micin pun ada takarannya. Nah, kalian juga pakai cheat itu harus ada takarannya juga dong. Harus ada tempatnya di mana
kalian pakainya misalnya nih ada orang pakai cheat terus mabar gitu kan, misalnya musuh lo ya ini ya, misalnya musuh teman-teman nih, musuh sahabat Hendri, terus dia pakai cheat, dia pakai mod, tapi dia modnya paling parah daripada kalian gitu kan. Kalian cuma on yang positif-positifnya aja, kayak skinnya aja gitu, kayak apalah gitu ya. Nah, tapi kalian tuh gunainnya dengan hal positif bukan hal negatif. Nah, itu di tepuk tangan lah sama developernya ya, kalau menurut gua tuh. Itu sih intinya, kalau kalian pakai cheat itu jangan berlebihan lah gitu. Kadang aku lihat ya Among Us itu pakai cheat, tiba-tiba udah play plung langsung mulai, baru mulai aja langsung menang. Kan parah banget sih ini. Aku gak habis pikir sih. Aku senang punya kalian semua. Kalian selalu ngertiin abang. Abang juga ngertiin kalian. Gimana kalian udah mengkorbanin kuota kalian, waktu kalian untuk apa? Untuk mendengar para YouTuber gitu, relain kuota gitu. Aku tahu, aku ngehormatin kalian kok. Gak ada yang gua enggak hormatin. Gua hormatin, gua cium malah. kocak. Bukannya apa? Aku mengedukasi kalian biar kalian tuh nggak ngelanggar. Contoh abang yang negatif di video, setiap video abang upload kalian jangan ikutin. Itu maksud gua. Kalau kalian ikutin ya sama aja bohong. Lo tahu tong kosong nyaring bunyinya gitu kan? Di bahasa yang paling the best itu menurut gua ya. Udah tahu salah masih ngotot. Gak salah. Aku selalu lihat ya si Zen waktu dia nge-record tuh. Dia nge-record laknat perempuan gitu. Nah itu aku ngelihat di situ ada yang melanggar aturan, di mana dia nabrak orang. Bukan nabrak orang sih, apa namanya? Chicken running ya. Iya, chicken running. Si itunya zigzag gitu, berlari zigzag. Please lah sahabat yang ini, jangan kayak gitu ya. Kalau mau war sama pak polisi ya kalian pakai aturannya lah gitu, sesuai takarannya lah. Lo emang bisa ya berlari sampai nembak gitu? Lo kira main free mode gitu kan? Kalau free mode lo bebas mau rusuh kayak, mau tembak-tembakan kayak, mau bunuh teman sendiri kayak, nggak jadi masalah. Lo main ILRP pak, ada aturannya pak, please lah ya. Please, lo ada aturannya, bukan lo ini lo mau dibilangin sampah gitu kan di ILP, nggak mau kan? Lo kalau dibilang nggak mau dibilang sampah, lo ikutin aturan yang ada di ILP. Aku jujur ya, aku memang ada salah. Salah di mana? Salah di konten gua bikinnya pelanggar aturan gitu, BR ini bla bla bla. Tapi apa ujung-ujungnya? Aku ikutin aturannya. Nggak ada yang namanya aku nggak ikutin aturan. Parkir di apa ya namanya, naik pesawat terus pesawat latihannya gua parkir di mall, itu cuman konten pak, konten hanya hiburan saja, hiburan semata sebentar itu. Udah nggak ada lagi gua konten kayak gituan coy. Aku cuman ya bikin iseng-iseng aja lah gitu kan, nggak ada ide mau bikin konten apa di LRP. Nah udah gua bikin ya, coba-coba bikin kayak gitu ya. Kalau lagi gabut ya paling gua nonton bioskop kayak kemarin. Dan ya kayak gitulah gitu kalau kehidupan di LRP gua. Aku jujur males gua kayak gini kan, selalu dicap jelek gitu. Itu gara-gara apa? Udah gua jelek lo tambah-tambahin gitu kan. Aja sih intinya, kalau kalian mau main LP ikutlah aturannya biar kalian dapat apa, dapat bontinya, dapat hal positifnya dari di apresiasi sama developernya seneng, anak-anaknya ikutin aturannya gitu. Lo kalau nggak ikut aturan lo mau barbar pun dibanned
server ini ketat coy, bukan nggak ketat. Aturannya udah ada takarannya semua. Lo minta apa sama si Zen diupdatein? Lo minta apa sama si Zen? Lo diupdatein. Kurang apa sih coba si Zen? Di sini tuh udah baik lo orangnya. Nggak ada, dia selalu negosiasi lah sama si ininya ya, sama BR-nya ya, Kang BR-nya. Selalu negosiasi. Bang, ini. Aku nggak mau ngambil ribet sih sebenarnya. Sudah dinegosiasi lo, istilahnya gimana ya? Udah dikasih hati malah minta jantung gitu. Udahlah, nggak usah kayak gituan lah ya. Aku bisa aja main Among Us nggak pakai cheat. Buat apa pakai cheat? Ya, aku cuman pakai cheat itu cuman untuk ambil skinnya doang. Dari terus juga iklannya. Karena kan kalau selesai iklan itu kan, selesai iklan, selesai game kan harus ada iklan, selesai game harus ada iklan. Kalau mau beli premium, gua beli dah premium. Kalau lo mau pengen gua beli premium, gua beli dah premium berapapun harganya. Tapi malas gua nak beli main game gituan gitu kan. Malas aku, udah ada cheatnya, buat apa gua beli? Sampah ini. Aku main game tuh kayak main game horror aja lah gitu, kayak Pacify, nggak ada cheatnya itu Pacify itu. Mending main Pacify gua, main game horror. Jujur dah gua dari main game itu enak loh. Main Pacify itu sama kayak main Among Us. Ya, keduanya tuh sama sebenarnya. Cuman ya kalau Among Us sudah ada cheatnya, agak lesu lah gua mainnya. Aku pun kadang main pakai mod pun, ya jujur aku pengguna cheatnya juga lah gitu kan. Tapi aku ambil hal positifnya aja dari mod itu. Kayak no ADS, biar gak ada iklan. Kalian seneng kan kalau main game tuh gak ada iklannya. Bang, aduh iklan bang, aduh iklan bang gitu kan, dikit-dikit iklan, dikit-dikit iklan gitu. Kadang gue lihat di Play Store tuh penuh loh, game offline kalian komenin gitu. Aduh banyak iklannya. Lo kalau nggak bawa banyak iklan, ada triknya coy. Ada triknya, gimana triknya? Ya kalian tuh cuman matiin kuota kalian, sudah. Kalian keluar dulu aplikasinya, terus matiin kuota datanya. Udah, masuk aja di gamenya. Nanti nggak ada iklan lagi game offline-nya. Itu. Kalau nggak mau ada iklan gitu kan. Tapi kalau game-game tertentu aja sih kayak gituan. Kalau yang game lainnya kayaknya ada deh. Game offline kayak gitu. Game lainnya gitu. Bang, kenapa? Ya pasti kalian nanyakan, bang, kenapa nggak record ILRP lagi, bang? Bang, ini pasti kalian nanya kayak gitu kan? Sebenarnya abang tuh mau berpikir jernih dulu sebelum gua main ILRP. Karena ngapa? Udah dua kali pak kena scam ya, please lah ya. Satu kena scam sama teman sendiri, yang satunya gua di scam sama temannya lagi gitu. Kan jadi double gitu kan? Payah. Tapi sebenarnya sih aku kalau di ILRP aku pengen jadi LSPD. Ya nggak tahu si Zen terima nggak kalau gua jadi LSPD gitu. Nah, moga-moga aja terima gitu. Aku berharap sih jadi LSPD. Karena apa? Aku mau membasmi kalian yang para scammer ya. Ngerti nggak ya? Aku mau basmi lo para yang ngomongin hal negatif tentang ILRP gitu kan. Gua mau basmi semua loh. Tapi kalau kalian nganggar aturan, kalau nggak nganggar aturan buat apa gua basmi gitu kan. Yang nganggar aturan aja gitu, nggak mau ikutan aturan di ILRP, udah keluar gitu. Aku sebenarnya senang gua punya subscriber yang setia sama abang gitu, nggak banyak cincong. Nggak mungkin ada beberapa dari kalian juga ada haters, ada ini hate comment lah istilahnya.
terserah kalian kalau kalian ngomong iya abang ngemis ini bla 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 bla. Abang jujur ya, abang gak pede rasanya. Buat apa pede dengan hal yang negatif gitu. Dan ini mobil kenapa parkir di sini dah? Mana orang mau gini dah? Itu mobil kenapa parkir sih itu? Ngerok banget mobil itu. Aku nggak tahu kalau ya mungkin udah lama ya abang nggak main RP gitu, jadi abang nggak tahu kalau bahwa senjata beberapa senjata dihilangin sama si Zen. Dan itu pun gua kira itu giveaway pak, gua kira dia kasih gua bonus, ternyata bukan ya, ternyata salah perkiraan gua ya, salah persepsi lah gitu, salah tebakan ya, tebakan gua miss. Gua kira itu dikasih Zen gitu gratis, ternyata bukan, nah, bukan gratis, ternyata ada senjata yang dihilangin, jadi dia kasih bonus untuk semuanya. Makanya abang kemarin beli topeng gitu. Abang sih pengen punya topeng gitu. Buat apa? Buat gerebek. Buat gerebek, Pak. Aku senang sama kalian. Aku enggak marah. Maksudnya aku enggak selalu mengalah lah sama kalian gitu. Kalau kalian kayak gini mah, apalagi main Among Us. Lo kalau gua main Among Us, terus si bocil, ya kalau misalnya gua jadi investor, ya misalnya gua jadi investor, lo lihat live streaming gua, lo tuduh gua, itu sama aja bohong. Anggap aja lo pakai cheat juga, gitu. Please lah, kalau main Among Us tuh sudah gitu. Kalau nonton ya nonton gitu. Maksud aku tuh nonton sampai main gak jadi masalah lah menurut abang tuh. Tapi kalau kalian nyenyes ya, kayak apa, kayak monyet misalnya, kalau dibilang monyet gitu, kayak monyet tuh nyenyes gitu kan. Buat apa coba skill lo cuma nyenyes doang, bacot. Udah tahu bacot gitu kan. Lo kalau nggak mau dibilang bacot, lo ikutin aturannya. Itu sih buat gua yang hate comment, buat yang apalah gitu kan. Mau siapapun ya, tolonglah ngertiin gitu. Ngertiin kondisinya. Kalau nggak ngertiin kondisi, nggak usah main. Itu aja sih. Lo kesel. Jangan lo kesel sama misalnya nih, lo kesel sama temen lo, jangan lo ini juga kesel di in game gitu. Mentang-mentang lo kesel sama temen lo, lo lampiaskan ke di in game. Nah itu yang orang tuh pada benci. Lo buat apa sih lampiasin game gitu? Kalau main gamenya ada aturan kayak gini, lo lampiasin auto banned pak, nambah kesel lo gitu kan. Lo nambah kesel bukannya nambah seneng gitu, bukan nambah gembira, malah nambah sakit gitu. Kalau main game tapi nggak ada aturannya ya, lo silakan mau pakai cheat kek, mau pakai apa kek ya, terserah gitu. Lo mau rusuh, mau chicken running, nggak ada aturannya itu. Main di free mode nggak ada aturannya gitu. Paling ya lo pakai cheat aja gitu. Jadi jika mengalami backlay atau backlaynya, silakan F2 ya. Dan ini F2 digunakan bukan untuk di port player. Makasih dan selamat pagi. Si Samus dong, gila si Pik ya. Udah lama banget aku enggak ketemu dia tuh. Ocaknya.
Aku senang sih sama Amos. Aku dulu ya musuhan loh sama si Samus, sama si Arik ini. Aku dulu musuhan sama dia. Gara-gara apa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya, oh iya aku ngikutin apa namanya, ngelanggar aturan, terus gue bela-belain diri gitu. Ya ini aku cerita lah gitu kan, buat kalian yang nggak tahu gitu kan, kenapa aku bisa dari musuh jadi bisa teman. Nah, kalian pasti nanya tuh, bang kok lo bisa temenan sama si Samus, Samus Arik, si helper? Kenapa? Aku udah jujur ya, aku bikin kesalahan nih misalnya, aku bikin kesalahan apa gitu ya. Ya anggap aja lo kayak gini aja gitu kan, kebencian menabur cinta gitu. Tapi aku jujur, si Samus orangnya baik kok, gak ada ini, dia nih sama kayak si Zen, negosiasi. Jadi gak ada yang namanya gak negosiasi deh. Kalau kalian mau subscribe channel si Samus ya, kalian klik aja di deskripsi, aku kasih linknya. Jangan lo nggak subscribe, kasihan si Samus, dia mau menuju 1000 subscriber, bantulah gitu kan. Bantu 1000 subscriber lumayan lo Samus. Ntar aku kasih juga di kolom community, biar kalian nggak juga ketinggalan video dia. Kenapa aku subscribe, suruh kalian subscribe channel dia? Karena dia tuh mengedukasi ke kalian juga gitu, biar kalian nggak ngelanggar aturan. Kalau lo nge-hate, buat apa coba? Si Samus tuh punya komputer yang bagus loh. Bagus komputer dia, kayaknya bagus reality ya, statiknya lumayan. Bentar, aku jangan nge-PM dulu, lagi di jalan nggak enak kalau jalan di PM. Mending aku nge-PM-nya pas lagi selesai jalan, selesaikan tugas ini. Kayaknya abang banyak banyak cerita ya dari segi video-video abang gitu kan. Ini paling banyak cerita sih. Aku nggak mau skip, aku nggak mau cut-cut ya. Aku nggak mau cut, ini jadi full time buat kalian juga, biar kalian juga mengedukasi lagi apa namanya, memperbaiki kesalahan kalian selama di LRP. Nah kalau yang udah di ban, yang sudah diusir ya, kalian dengerin aja gitu. Si Ransom itu, ke Ransom itu kayaknya post GT tuh, dia DM gua terus. Aku tahu udah jam gini si setan dateng, bukan setan. Sorry ya, bukan setan ya, masih laku tuh. Ini loh, apa namanya? Ya subscriber gua pada bangun jam ini. The box lagi nih. Kamu nggak lama lagi nih abang pindah studio ya sahabat titik. Mungkin beberapa hari aku nggak upload video, dan aku juga nggak live streaming. Ini video mungkin terakhir. Nanti aku bakal fokus lagi ke bulan depan atau kayak gimana. Aku mau vakum dulu ya untuk referensi lah gitu, referensi account ya, referensi ya channel YouTube gua, bakal gua vakum. Gimana ya, bakal aku nggak upload, nggak live streaming, mungkin beberapa lah gitu nggak live streamingnya. Aku mau vakum dulu karena aku mau fokus ke kerjaan gua, yang dimana kerjaanku paling banyak gitu. Untuk kalian yang mau mantauin gua, keseharian gua, kalian bisa follow Instagram gua di bawah ya, di deskripsi. Kalian tinggal follow aja.
kalau kalian mau mantau gua keseharian aku apa sih, keseharian Bang Hendry itu apa sih gitu, kalian bisa cek aja di Instagram gua. Gua selalu ngepost di situ, setiap mungkin hampir setiap harinya yang aku ngepost di situ ya. Ngepostnya apaan Bang? Jokian Pak. Jokian ya. Kalau kalian punya akun Ayu Dance, aku jokiin. Tinggal DM aja. Kita kebetulan udah mau ini, udah pagi Pak. Oh. Kalau udah kayak gini mah tinggal kayaknya isi bensin ya. Isi bensin gak ya? Takutnya ini loh habis loh bensin gua. Bensin saya tuh boros banget. Isi gak ya? Kalau nggak isi ini pasti mogok nih tengah jalan nih. Tapi coba-coba dulu lah kalau saya isi. Nah, misalnya nggak bisa ini paling gua minta dorong nih. Minta dorong orang lah. Di atas itu gawat nih. Kalau habis nih kacau. Habis tengah jalan dulu. Cepat cepat cepat. Cepat 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 bensinku habis. Ini kalau udah selesai bensinku. Oke, cepat 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 buka. Buka. Lama banget. Kita isi bensin dulu sampai tende. Gak tau nih bisa atau enggak. Ayo kita sudah mati. Mengisikan tangki saya. Ternyata kalau bensinnya habis nggak bisa sampai ini. Oke, sudah selesai. Oke, nice. Oke, terima kasih. Selesai. Wah mantap. Oke, aku perbaikin dulu mobil gua. Oke, sahabat Ender, aku akhirin video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Oke, intinya kalau kalian main ILRP ikutin aja aturannya. Itu aja sih sebenarnya dari video ini. Oke, gua dari Ender, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.